semuanya, kembali lagi ke channel Dapur Sawi. Di video kali ini, Dapur Sawi mau membuat minuman kesehatan dan kecantikan jamu kunyit asem yang mudah dan simpel cara membuatnya. Yuk ikutin cara membuatnya dan siapkan bahan-bahannya. Kunyit segar sekitar 400 gram yang sudah dicuci bersih, gula merah 200 gram, asam jawa 200 gram, garam 1 sendok teh, dan kurang lebih 3 liter air bersih. Langkah pertama, blender halus kunyit. Tambahkan air secukupnya lalu saring. Bisa dikupas dulu kulitnya sesuaikan dengan selera. Setelah itu ampasnya di blender lagi dan disaring lagi sampai 2 atau 3 kali penyaringan, karena biar mendapatkan air kunyit yang jernih tanpa ampas. Tapi bisa juga direbus dengan ampasnya tanpa disaring ya. Selanjutnya, rebus asam jawa, tambahkan secukupnya air, rebus sampai asam lumat atau empuk, aduk-aduk sambil ditekan-tekan. Setelah itu, angkat dan saring. Lanjut, rebus gula merah, setelah gula larut, angkat dan saring. Setelah itu, saring lagi air asam dan air gula sampai tidak ada ampas. Lanjut saring air kunyit sampai tidak ada ampas. Lalu tuang air kunyit ke panci. Setelah semua bahan siap, lanjut rebus air kunyit. Masukkan garam, air gula merah, dan air asam jawa. Setelah itu aduk-aduk. Rebus sampai mendidih. Lalu kecilkan api dan rebus lagi selama 45 menit sampai bau langu kunyit hilang. Setelah 45 menit, matikan api, dinginkan. Setelah dingin, masukkan ke dalam botol sambil disaring lagi. Setelah itu, simpan di kulkas, langsung diminum juga bisa ya. Tapi lebih nikmat diminum saat dingin atau bisa ditambah es batu. Semua bahan yang digunakan bisa disesuaikan dengan selera dan kebutuhan ya, karena setiap kebutuhan dan selera setiap keluarga berbeda-beda. Dan terima kasih yang sudah mampir di channel Dapur Sawi. Semoga resepnya bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel Dapur Sawi dengan cara subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Dapur Sawi. Selamat mencoba dan nantikan resep selanjutnya dari Dapur Sawi. Terima kasih dan selamat mencoba.